Kan pemagaran kuburan sebenarnya kan ada dari pemerintah ya. Kenapa? Ya, kami sudah melakukan pengajuan proposal ke dinas terkait, baik dinas pemakaman dan lain-lain, dari tahun 2018. Tapi ternyata sampai saat ini belum juga terrealisasi. Akhirnya kami musyawarah di masyarakat. Alhamdulillah kita semua bareng-bareng secara swadaya kita bisa melakukan pemagaran kuburan. Kenapa harus secepatnya itu, Pak? Ya tadi itu alasannya ya karena ada beberapa kuburan yang rusak. Ada hewan-hewan ternak yang masuk ke sini baik cari makan atau yang hanya sekedar mengacak-acak kan gitu. Jadi atas dasar itu kami menyegerakan untuk bisa memagar kuburan.